Di antara yang dianjurkan ketika pian dapat musibah, pian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian, ketika misalnya pian mengetahui ada kawan pian yang kena musibah, ada bacaannya Pak. Yang Nabi ajarkan kepada kita, ketika ada orang yang lain yang mendapatkan musibah, apa doanya? Nabi mengajarkan kita, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Yang mana inti dari bacaan ini adalah kita bersyukur kepada Allah tidak diberikan musibah sebagaimana kawan diberikan musibah. Nah, jadi itu banyak Pak doanya berkaitan dengan ucapan sehari-hari yang kita ucapkan. Misalnya bini kita kena musibah, ya. Misalnya bini kita kena musibah. Apa musibahnya? Pian kawin pulang misalnya. Misalnya bini pian kehilangan dompet. Pian tahu ini adalah musibah. Maka bacanya tadi adalah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah itu tidak menimpa kita, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa yang demikian itu sangat banyak pian temukan di Hisnul Muslim, ya. Benteng seorang muslim. Jadi ada sebuah kitab yang berisi zikir-zikir dan doa-doa yang sangat banyak diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Minimal pian punya satu di dalam rumah pian. Jadi pian banyak berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.